pukul-pukul base ketak doang. Sayang sekali RR-nya hilang cuy, kena trigger guys. Wah sih gila sih ini sih. Wah, repap cuy, mantap jutsu Izanagi. Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada, suka kembali ke channel Sopo, dan selamat datang di game Ninja Heroes lagi. Dan pada video kali ini kita akan melihat ya seperti apa showcase-nya si Omoi Awaken guys ya. Akhirnya guys, aku punya Omoi Awaken. Jadi di sini Omoiku udah terbuild lumayan. Tinggal levelnya doang kayaknya. Dan di sini langsung saja kita review dulu guys ya. Jadi ini adalah Omoi plus 5 yang udah Awaken ya. Ungu ya, udah ungu Awaken ya. Triple S. Gila gak tuh ya, di sini kan sudah lihat sendiri nih apa saja yang jutsu yang kupakai untuk si Omoi ini. BTW si Omoi ini adalah cakranya lightning guys ya, lightning. Jadi cocok banget kalau kita kasih yang namanya Chidori dan ini ya, Planet Destroyer gitu. Jadi damage-nya udah lebih boom, keras gitu ya. Nah di sini aku juga pakai jutsu Izanagi buat kalau dia mati ada kemungkinan masih bisa hidup lagi guys ya, seperti itu. Dan nambah 20% 15% 15% max HP ya, 20% doang chance ya, chance-nya untuk repap atau kembali lagi hidup gitu. 20% bisa dibilang kecil sih. Gila sih itu sih. Oke, jadi di sini aku juga udah pakein CS yang pasti ini udah RR dong. Masa belum RR ya kan? Kan nanti kita tinggal masukin Omoi-nya aja. Nanti kita bisa hitung beberapa RR yang udah kita pakai untuk si Omoi showcase ini guys ya. Jadi di sini aku juga pakai yang namanya Exploding Clay biasa. Chidori-nya udah Awaken juga cuy. Bintang ungu ya. Bintang ungu. Udah triple S juga guys ya. Jadi damage-nya ini 270. Ini nggak tahu ini kalau dipasangkan ke SPM itu udah pasti GG. Nah, tapi ini mau kupasangkan di Omoi guys ya. Summon-nya ini ya. Summon-nya ini udah summon paling GG guys, paling worth it di segame gitu. Yaitu adalah Bunta Rampage ya. Summon ter the best aing gitu. Nah, untuk type base-nya di sini aku masih berapet yang ini, tapi udah cocok ya untuk lightning kan udah cocok. Jadi, langsung saja kita pindahin untuk gear-nya sebentar-bentar. Ini aku mau coba di tim dulu deploy-nya, aku masukin si Omoi untuk menggantikan si SPM guys ya. Oke, di sini CP-nya 36.000. Dari 50.000, 55 tadi ya. 55 kayaknya. 55 jadi 36.000 guys. Dari 55.000 jadi 36.000 guys ya. Nah, di sini kita coba like deploy. Nah, tadi udah aku hitung guys. Deploy-nya ini RR-nya 47 apa 42% ya. Pokoknya 40 lebih lah ya. Dan di sini kita mau coba lihat cok S-nya di arena ya seperti apa. Tapi aku mau coba dulu di stack guys, stack final stack ya, di stack terakhir. Apakah si Omo ini masih ada yang lupa coy, sorry sabar, ada yang lupa ini gearnya aku pindahin dulu ya, si ini ya, si SPM-nya ini pindahin dulu ke Omo coy biar tambah GG. Kita coba lihat nanti naiknya CP-nya berapa coy. Mana si Omo sih, depan ya. Oke, dia kita langsung aja masukkan. Bam. Dari berapa tuh tadi? Pokoknya kita coba langsung di tim cuy. Jadi 42.000 guys. Jadi 42.000 dari 36.000 sampai 42.000. Jadi naiknya itu ada sekitar 60 ribuan ya. 6 ribuan ya. Oke, kita langsung aja coba di final stack atau di stack terakhir gelas battle ya, melawan 3 SPM. Apakah si Omoi level 64 ini yang pas sudah Awaken, apakah bisa mengalahkan satu dari SPM ini? Kita coba lihat guys ya. Semoga aja bisa. Ini kalau bisa memang GG memang si Omoi Lord Omoi. Gila tuh ya. Kalau semua hero, semua ninja dibuild dengan maksimal itu udah pasti GG guys ya. Mau hero kelas D sekalipun gitu. Kita coba lihat nih ya. Sayang sekali belum level 100 cuy. Kalau udah level 100, kita coba langsung. Aduh, 1000 doang cuy. Waduh, keri-keri dong. Gak bisa sih di sini. Susah dir. Sekali gebuk meninggal langsung anjir. Sekali gebuk memang gak bisa tuh ya. Harus level 100 memang guys. Harus level 100 nih. Ini di final stack ini memang gak bisa sembarangan orang bisa mengalahkan cuy ya.
Biarpun kalian level 70 tapi CP kalian harus keras, guys. Dan di sini omoiku cuman 5000 doang CP-nya, anjir. 5000 dapat apa cuy, di arena masih terbully sih. Keseruan-keseruan apa yang akan dilihatkan oleh si Omoy nanti, guys? Wah, anjir, di sini ternyata kita masih kalah ya, membawa Omoy ya. Belum jaminan menang main di last stage, guys. Anjay. Oke, kalah sini sih. Biarpun udah bintang apa namanya? Deploy-nya 40% lebih untuk RR-nya, guys ya. Kita coba lihat di arena langsung, guys ya. Kayak sih kita lawannya yang kroco. Sorry nih ya, aku bilang kroco ini ya, sorry nih. Tapi memang maksudnya levelnya di bawah aku gitu ya. Bukannya aku mengatakan kalian gitu, tapi memang levelnya di bawah aku. Kita coba, kita langsung gebuk aja level 63, guys ya. Karena omoyku level 64 ya, guys. Seperti apa giginya ini, guys ya. Kita coba lihat langsung saja. Di sini langsung, anjir, kena trigger, coy. Kena trigger. RR-nya menghilang kah? Kita langsung coba lihat langsung. Bam! 4000 di situ. Mamam, diinjak-injak. Langsung predator. 6000, mampus, mampus. Sakit, sakit. Oke, di sini korban selanjutnya adalah Obito. Aduh, gila cuy omoyku deh. Kita langsung saja. Pukul-pukul basic attack doang. Sayang sekali RR-nya hilang cuy, kena trigger, guys. Wah, sih gila sini sih. Wih, repap cuy. Mantap jutsu Izanagi. The best, bos. Untung aku pakai Izanagi gitu kan. Aduh, nggak bisa cuy, satu kali doang, guys ya, satu kali doang bisa. Tapi ini udah pasti menang, kita skip aja karena udah nggak seru, guys ya. Yang seru itu tuh pas di Omoy doang, guys ya. Kita langsung aja lihat lagi nih, guys ya, mana nih yang kita hajar gitu. Level 70, waduh, terlalu GG, guys ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba hajar loju dari yang paling kiri, guys ya. Level 87 nih lah kok. Framenya si Rock Lee, kita coba lihat. Nah, bodoh amat ya kita. Wah, Rock Lee cuy, 87 dia pakai good. Waduh, ini ngelawak juga nih. Dia ganti lagi, ganti. Weh, kita hajar lah pokoknya ya, pakai Omoy. Omoy bisa meratakan satu squad ya. Gila gak tuh? Omoy siapa lagi? Siapa yang udah membuat Omoy? Gak ada, boy. Hanya aku, guys. Askoplo the only one ya yang nge-build Omoy sampai awoken. Gila. Gak tahu sih kalau nanti ada YouTuber-YouTuber yang lain atau teman-teman yang mau ikutan atau memang udah ngebuild dari dulu. Ini sebenarnya udah ngebuild dari dulu, cuman baru tahu kalau aku tuh punya Omoy awoken gitu, guys. Kita hajar lagi di Surulence ini. Semoga aja bisa mendapatkan satu. Siapa tadi? Gaya ya, gaya. Kita coba lihat ya. Omoy awoken. Aduh, kena trigger lagi. Paling males aku kena trigger, cuy. Gila. Oke, enggak apa-apa. Kita coba lihat di sini apakah si Omoy ini bisa menang, guys ya. Waduh, keras banget anjir. Langsung di sini. Bam! 3000 enggak mati, cuy. Gila. Kita skip, cuy. Skip. Enggak seru, cuy. Waduh, udah level pusing pala pusing. Udah mulai masuk di level-level yang tinggi, guys. Jadi, ini waduh, parah ini. Kita coba ranking 5 ini. Oke, ada bug, guys ya. Ada yang make bug ini apa bug arena ya. Jadi ini wah gila banget sih. Parah banget sih ini si orang nih. Pakai bug arena loh. Hari gini masih pakai bug arena komplit lah. Kita coba ada Dark Knight nih, coba kita hajar. Semoga aja enggak, jangan ngeluarin itu dah. Jangan ngeluarin. Nice, mantap. Kita coba lihat nih seperti apa giginya Omoy ya. Melawan Hashirama, anjir. Omoy lawan RR-nya aktif, coy. RR-nya aktif ya. Oke, mati, coy. Oke, mati. Wah, gila, cuy. Omonya masih terlalu empuk ya, guys. Masih terlalu empuk. Jadi belum terbuild maksimal di sini karena levelnya itu baru 64. Kalau mungkin lah levelnya udah 100 lebih. 100 lebih lagi. Mana bisa, coy. 100 ya mentok ya. Mungkin masih bisa memberikan perlawanan yang sedikit berarti ya. Tapi kalau untuk kita ngehajar teman-teman yang levelnya di bawah mungkin secara sama Omoy 64 itu mungkin masih bisa agak seru lah ya kalau dilihat. Tapi kalau Mas udah level 70-an ke atas itu udah pasti kalah, cuy. Tapi gak apa-apa, guys ya. Di sini yang penting Omoyku udah awoken, guys ya. Jadi di sini sayang sekali untuk game ini tuh apa, guys ya. Kita tuh gak ada yang namanya fitur ngelawan teman, guys ya. Gak ada, cuy. Di sini tuh cuman view sama chat doang gitu loh. Coba aja ada fitur view, ada terus ada fitur bertarung sama teman. Itu lebih bagus, guys ya. Kan kita bisa mencoba-coba di arena juga gitu loh. Jadi kita bisa coba-coba lawan top arena tanpa harus ketemu di
PVP gitu. A few moments later. Oke, saya mungkin sudah video kali ini, dan itu dia showcase dari Omoi plus 5 Auken dan Kubuild belum maksimal. Nanti masih levelnya tuh masih 64. Mungkin nanti bakal ku up terus, dan di sini BTW masih ku masukin di keranjang ini terus ya guys ya. Udah pakai 50 gold juga ya. Jadi biar agak pada cepet gitu. Nah, di sini aku di nextnya bakal nge-build teman-temannya si Omo ya. Kayak si Karui, terus yang satunya siapa? Pokoknya yang dijadi bakal ku build, dan sama seperti kayak Omo, tapi nunggu Omo dulu sampai level 100. Tapi lama banget cuy, level 100 cuy. Enggak bisa cuy, enggak bisa. Tapi lama cuy, 100 asli dah.